Sederalun, kapal Sabu Nusantara 110 Selasa 3 September sore melayari Melabuh Sinabang melalui pelabuhan jeti Sua Indrapuri Melabuh. Selama dua pekan terakhir, pelayaran dengan KMP Teluk Sinabang ke Melabuh sempat terganggu saat hendak bersandar di pelabuhan Samatiga Aceh Barat. Dengan berlayarnya kapal tol laut milik Kementerian Perhubungan RI, warga sangat terbantu, apalagi ongkos hanya Rp15.000 per penumpang yang merupakan subsidi pemerintah pusat. Kapal perintis ini hanya sepekan sekali bersandar di Melabuh. Selain melayani penumpang, kapal tersebut juga mengangkut kendaraan roda 2 namun tidak untuk mobil. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.